Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Titi Galeri Channel, kanal berbagi tutorial. Di sini saya mempunyai pembungkus atau pelindung buah. Jumlahnya sudah cukup untuk membuat bunga. Ayo kita buat bersama-sama. Terkunci sendiri ya, sampai dia tidak mau lepas ketika benang yang kita lepas. Oke, kemudian kita simpul. Untuk membuat daunnya, kita menggunakan kresek yang disetrika. Kita letakkan kertas ABS sebagai alas, kemudian 2 lembar kresek hijau, 1 lembar kresek hitam, kemudian 2 lembar lagi kresek hijau. Kita tutup menggunakan kertas ABS. Selanjutnya kita setrika secara merata, jangan terlalu panas ya. Mengapa saya menggunakan 2 lapis kertas? Itu agar mudah untuk membolak-balik. Ini ukuran untuk kelopak bagian luar, ini untuk daunnya. Oke,
untuk membuat daun, kita bentuk dulu bulatan dengan tangkai. Alhamdulillah, bungkus buah kita sudah menjadi bunga krisan versi cipi. Kalau suka dengan tutorial ini, silahkan klik like ya. Kalau ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, silahkan klik subscribe juga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.